semuanya, selamat datang di YouTube Indo Spanyol by Arvina Dentista. Di video kali ini aku akan share cerita nenek sihir di Spanyol. Nonton terus atau nanti aku akan kasih poison. Nonton terus, jangan di skip, jangan di stop, jangan lupa untuk subscribe, like, bell, dan komen. Spanyol. Bagi yang baru pertama kali nonton, kamu kemana aja? Tolong ditonton video aku yang lainnya. Dan perkenalkan namaku Arvina. Aku orang Indonesia yang terjebak di Spanyol mengikuti suami. Apakah suami aku mengasih poison kepada aku jadi aku nurut? Gak tahu juga. Tapi bagi kamu, kalau kamu tidak nonton video aku akan poison kamu supaya nurut sama aku. Jadi jangan kemana-mana, simak terus, tonton terus. Tapi aku ganti make up dulu, soalnya takut nggak ada yang nonton. Pada ketakutan semuanya. Zuuu! Oke, halo. Seperti yang aku sudah bilang, aku akan menceritakan cerita tentang nenek sihir di Spanyol. Seru banget nih. Aku sudah searching, googling ke beberapa situs yang ada di internet ya. Aku akan membahas tentang sejarah atau cerita nenek sihir di Spanyol. Nenek sihir itu bahasa Spanyolnya adalah bruja, tulisannya bruja. Nah, jadi dulu Spanyol itu punya satu desa yang namanya Zugaramurdi yang terkenal dengan banyaknya nenek sihir atau penyihir atau witch di sana. Zugaramurdi adalah sebuah desa kecil yang letaknya ada di utara Spanyol, ada di perbatasan negara bagian Basque Country, dan lebih tepatnya berada di kaki pegunungan Pyrenees Barat. Arti dari kata Zugaramurdi sebenarnya adalah bukit pohon elm. Oke, menurut legenda dulu ada wanita muda asal Zugaramurdi yang kembali ke Zugaramurdi setelah dia menetap di Prancis. Menurut legenda, dia ini bisa terbang dan dia melakukan ritual-ritual penyihir atau sahabat penyihir atau yang namanya Aquelarres di gua terdekat di kota Zugaramurdi. Dan dia juga ngasih tahu ke seluruh penduduk desa bahwa ada satu wanita yang bernama Maria de Zuretegia yang asal Zugaramurdi yang juga ikutan ke dalam ritual Aquelarres tersebut. Perlahan-lahan dari cerita-cerita ini, satu desa itu mulai percaya akan adanya penyihir, mulai menuduh satu sama lain bahwa badai itu gara-gara penyihir. Panen yang tidak berhasil atau panen gagal panen gara-gara penyihir. Penyihir bisa membunuh orang. Penyihir melakukan hubungan seksual dengan iblis yang konon katanya mereka memperlihatkan diri menyerupai domba jantan. Oke, perlahan-lahan desa Zugaramurdi ini menjadi chaos. Mereka mulai menuduh, kamu penyihir, kamu penyihir, kamu penyihir. Jadi udah
udah blunder banget, saling menuduh satu sama lain, sampai akhirnya pastor desa tersebut mengumumkan bahwa siapa yang memang mereka penyihir dan mereka mau mengakui dosa, maka akan diampuni dosanya dan kasus yang menimpa mereka akan di stop sementara. Sehingga akhirnya para penyihir ini dikumpulin, lalu mereka berjalan 100 km. Ya dulu gak ada mobil, dari Zugaramurdi ke Longronyo, atau aku gak tahu gimana yang nyebutin yang benar, pokoknya tulisannya Longronyo. Dan mereka dibawa ke Inkuisisi Spanyol. Apakah Inkuisisi Spanyol itu? Okay, for your information, Inkuisisi Spanyol adalah, aku baca dulu, adalah institusi pengadilan gereja yang didirikan oleh pasangan monarki Katolik, yaitu Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia, yang bertujuan untuk memelihara ortodoksi Katolik di Spanyol dan mengadili perkara-perkara aliran sesat pasca Reconquista. Reconquista adalah penaklukan Iberia oleh kerajaan Kristen dari Muslim Moor. Pada awalnya, Spanyol setelah Reconquista merupakan masyarakat beragama yang relatif damai. Tetapi selanjutnya terjadi kekerasan anti-Islam, anti-Yahudi, sehingga banyak umat Islam dan Yahudi terpaksa pindah agama menjadi Katolik atau melarikan diri. Oke, perjalanan para penyihir dari Zugaramurdi ke Longronyo ini, bayangkan saja ya, para penyihir itu datang dari Zugaramurdi ke Longronyo dengan pakaian gunung yang aneh, lalu mereka datang sudah dekil, sudah lusuh, dan berbicara bahasa yang di Longronyo itu nggak ngerti apapun, bahasa aneh yang di kota kosmopolitan Longronyo tuh gak ada yang ngerti itu bahasa apa. Oke. Dan ketika sampai di Inkuisisi Spanyol, ternyata permintaan pengakuan dosa mereka ditolak dan mereka dimasukkan ke penjara bawah tanah. Lalu Inkuisisi Spanyol mengirim orang untuk berburu penyihir. Dan perburuan ini merupakan perburuan paling brutal di Spanyol. Ada lebih dari 7.000 kasus diadili. Mereka yang tertuduh itu rata-rata wanita, namun ada juga anak kecil. Perlahan-lahan penjara dipenuhi oleh penyihir-penyihir yang datang dari Zugaramurdi. Dan akhirnya pada 7 November tahun 1610, pengadilan terbesar penyihir Spanyol diadakan. Pada akhirnya ada 53 orang yang tertuduh sebagai penyihir. Dan ada 30.000 orang yang menonton jalannya pengadilan. 21 penyihir diseret di jalanan dengan tangan mereka diberi lilin-lilin besar yang panas itu. Lalu di belakangnya ada 21 penyihir lagi yang jalan berdiri menggunakan san benito, yaitu jubah untuk para pendosa. Di belakang mereka ada 5 orang yang membawa peti mati teman mereka yang sudah mati duluan di dalam penjara, yang kemudian akan dibakar juga itu petinya. Lalu yang terakhir adalah 4 wanita dan 2 lelaki yang akan dibakar hidup-hidup karena tidak mengakui kalau mereka adalah penyihir. Oke, dipicu oleh peristiwa ini, akhirnya Inkuisisi Spanyol mengirim Alonso de Alcázar Trias untuk menginvestigasi apa yang terjadi di Zugaramurdi. Setelah 18 bulan investigasi, ternyata dia menarik kesimpulan bahwa tuduhan-tuduhan ini salah alamat. Jadi ternyata menurut dia, awal mula ini terjadi karena para pengkhotbah memberikan kepercayaan bahwa penganut setan itu ada. Jadi perlahan-lahan semua orang percaya pada pengkhotbah ini.
Dan akhirnya Alonso pun memberi saran bahwa satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah stop ngomongin atau stop berceramah tentang adanya pengaruh-pengaruh setan ini. Gitu, Bo. Benar ya? Salah, alamat. Dan menurut investigasi Alonso ini, coba bayangkan, desa juga remuja adalah desa yang berhutang lebat dan berkabut dengan isinya mayoritas wanita. Namun sekarang pastinya sudah berbeda. Desa Zugaramuri ini sekarang malahan merayakan pesta penyihir setiap tanggal 23 Juni yang diberi nama Zikiro Jate atau Zikiro Yate. Dan juga ada museum penyihir. Menampilkan sejumlah pameran yang menggambarkan kenyataan dan mitos seputar para penyihir. Di sana juga ada gaun mengambang, kuali serta kepala kambing, menceritakan tentang kepercayaan rakyat daerah dan juga kesalahpahaman para penyihir. Ada juga pajangan yang mengeksplorasi peran herbalis wanita yang paling sering dikaitkan dengan sihir. Dan juga ada film yang menceritakan tentang proses di balik persidangan yang terjadi tahun 1610. Lalu goa yang dipercayai merupakan tempat ritual Akelares sekarang pun dijadikan tempat wisata. Guanya besar sekali dengan panjang 120 meter, membentang dari timur ke barat, berukuran 22 sampai 26 meter di ujung timur dan sekitar 12 meter di pintu masuk barat, dengan ketinggian rata-rata 10 sampai 12 meter. Letak gua ini 500 meter dari pusat kota. Yang terakhir nih, ada beberapa film dan series yang terinspirasi dari cerita ini, yaitu Akalare, film Spanyol tahun 1984 karya Pedro Olea, True Blood season 4. Aku gak pernah nonton True Blood sih, mungkin nanti aku akan nonton. Lalu Las Brujas de Zugaramurdi tahun 2013 yang merupakan film komedi dengan director Alex de la Iglesia. Sekian dari aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen maupun ring bell, jangan lupa. Semoga yang nonton jadi tahu ya sejarah tentang penyihir di Spanyol. Dan happy watching. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ditunggu terus video dari aku. Bye-bye.